Ada yang mengejutkan dari film Batman yang terbaru. Di dalamnya ada silat. Iya, silat, aksi bela diri Indonesia. Film Batman sendiri sukses besar di pasar dunia. Produk Warner ini sudah memperoleh pemasukan $500 juta. Batman diperankan Robert Pattinson. Batman mengalahkan lawan-lawannya di sepanjang film, tapi banyak yang tak sadar. Kali ini Batman juga menggunakan silat yang berasal dari Cikalong, Jawa Barat. Ini disampaikan langsung oleh tim produksi Batman. Sang aktor juga bilang, "Kami bertarung dengan gaya bela diri Indonesia." Pattinson mengaku sangat suka dengan silat Indonesia. Bukan kali pertama ini silat muncul di dunia film internasional. Iko Uwais juga pernah menampilkannya. Misalnya di film The Raid yang fenomenal. Film Batman jelas keren. Dan semakin keren karena ada silat Indonesia.